Hari ini saya diberi taklimat oleh Profesor Dr. Luan, Naib Chancellor UMK mengenai physical progress, kemajuan fizikal pembinaan kampus, khususnya kampus induk UMK di Bacok lah. Sebelum itu UMK telah diperuntukkan 160 juta untuk membeli bangunan di Taman Bendahara. Sekarang UMK ada kira-kira 6,500 orang pelajar, 5,600 postgraduate, hampir 6,000 adalah undergraduate, ya, 6,500 semua sekali. Dan kerajaan telah menguntungkan 150 juta untuk membeli beberapa kemudahan Taman Bendahara dan membina kampus di Bacok, kampus Indok dan kampus cawangan Bejeli. Jadi sejak tahun 2007 sampai sekarang 2014, dalam masa 6-7 tahun ini 150 juta telah dibelanjakan. Kerajaan telah meluluskan 226 juta untuk membangun kampus induk di Bacok, ya, dan kita harap dalam masa 2 tahun ini, mencabarlah 2 tahun ini, dapat disempurnakan kampus induk di Bacok, ya. Dan ini UMK akan mampu, sekarang ini 6,500, ya, mampu menampung 15,000 dalam 2020, kira-kira 15,000 orang pelajar, ya. Jadi kita bersyukurlah kerana UMK telah diberikan peruntukan untuk bolehkannya menampung tambahan pelajar dan juga kemudahan-kemudahan. Dan yang pastinya UMK telah banyak menyumbang kepada negeri Kelantan, yang pertama dari segi perkembangan ilmunya, ya. Universiti yang dinanti-nanti, UITM ada 6,000 pelajar di Macang, di Kota Baru, BSM mungkin 2,000 pelajar di Kubang Krian, Universiti Melaya Fakulti Pengajian Islam, ya. Apa nama tempat tu? Di Lampuri mempunyai 300-400, tak banyak lah. Jadi UMK akan menjadi universiti terbesar lah. Sekarang UITM kira-kira 6,000 lebih, USM 2,000 lebih, ya. Jadi 2020 UMK akan menjadi universiti terbesar. September ni kita tambah lagi 3,000. September 3,000, sekarang ni mana 9,000 dalam September ni. Jadi kita harap, yang penting kita nak pastikan bahawa kemudahan-kemudahan fizikal untuk pembelajaran dan juga untuk penginapan mencukupi lah, ya. Kita boleh tambah dengan mendadak, tapi kena pastikan bahawa kemudahan pelajar khususnya untuk belajar dan untuk menginap itu mencukupi. Kalau tidak, ini timbul masalah di kerajaan, ya. Pelajar-pelajar ini kena jaga kerana mereka mempunyai sensitiviti yang amat tinggi, dan kita kena prihatin kepada kebajikan mereka. Dan kita harap pengambilan baru pelajar ini akan setimpal, akan selaraskan dengan kemudahan-kemudahan penginapan yang dapat disediakan. Jadi secara umumnya, ya, UMK dah berkembang seperti mana yang dirancangkan.